Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, untuk video hari ini saya nak jawab soalan untuk Muhammad Hasni Bonoh ni. Dia tanya modem ni kalau nak guna USB kabel sambung dengan power bank boleh ke? Kalau boleh jenis kabel yang macam mana ya? Manalah tahu kan tiba-tiba tak ada elektrik. So modem yang dimasukkan dia komen dekat modem Huawei B535 ni lah. Okey. So untuk modem Huawei B535 ni dia nak sambungkan dengan power bank menggunakan kabel yang jenis macam ni. So bila dia tanya kabel yang jenis macam ni lah. Okey. So dalam video ni saya akan cuba buat sambung dengan power bank boleh ke tak boleh, sebab ada sesetengah modem Huawei macam 525 bila kita sambung dia power supply dia tak berapa cukup. Modem tu akan restart balik. So untuk modem 535 ni kita nak tengok dia boleh ke tak boleh. Dan untuk modem 535 ni siapa yang nak tak mau beli tapi nak sewa pun boleh. Tapi ada plan yang dia kena ambil. Nanti saya akan terangkan untuk siapa yang nak dapatkan modem 535 ni. Okey, jom. Okey, dekat atas meja saya ni ada satu modem Huawei B535 ni. So kalau kata nak guna kabel, abang cari kabel yang jenis macam ni. Dia ada 9V dengan 12V. So ambil yang 9V punya lah. Jangan ambil yang 12V, jangan ambil yang 9V. So kalau ada juga yang jual dia tak ada dia punya ni petak ni, dia sambung terus dengan USB dengan dia punya power supply ni macam ni. So yang tu tak berapa kuat lah. Saya pernah pakai tapi tak cukup power. So beli yang jenis macam ni. Okay, power bank yang saya pakai pula, saya tak ada power bank biasa. Ada tapi bateri tak ada. Saya akan guna power bank jumper kereta ni lah. Saya guna power bank jumper kereta ni. Power bank ni memang cukup kuat lah. Ni kalau kata nak review nanti bagi tahu lah saya review. So benda-benda macam ni saya tak review kot. Ni power bank ni nampak je besar tapi dia memang ringan. Power bank ni memang ringan. Nampak je besar tapi memang ringan. So saya dah pakai power bank ni pun memang tahan lah. 24 jam pun bateri tak akan habis lagi kalau pakai. 3 hari boleh kot pakai. Saya tak pernah lah sampai 2-3 hari. Okay, sekarang ni saya akan sambungkan dekat modem ni. Tapi masalahnya saya tak masukkan SIM card lagi dalam ni. Ada masuk SIM card tak? Okay, dah ada SIM card. Dalam ni dah ada SIM card. Saya lupa dah ada SIM card. Okay, kita try on dahulu. Okay, kita tunggu dia running bagi ada signal dan kejap lagi kita try buat speed test. Kalau kita buat speed test, dia modem ni dia tak restart, tandanya dia cukup power lah. Bolehlah pakai dalam 2-3 orang ke 5 orang nak pakai pun boleh. Kalau masuk hutan, camping mana-mana ataupun current tak ada tu boleh lagi pakai. Okay, kita tunggu dia restart kejap. Okay, sekarang ni kita akan connect ke Wi-Fi Huawei B535. So biar dia searching dulu. Okay, kita ambil Huawei B535. Kita ambil lah yang mana-mana pun tak apa. Okay, so sekarang ni saya akan buat speed test dan kita tengok modem tu akan dia restart ke tak. Kalau dia selalunya, kalau dia tak cukup supply, power supply dia tak cukup, bila kita buat speed test, modem tu dia akan restart balik. Yang tu salah satunya power supply tak cukup lah. Ada sesetengah yang pakai plug current pun akan jadi macam ni. Okay, kalau tengok dekat modem dia tak ada restart dah. Kalau tak ada restart tu tak ada masalah. Kita boleh pakai internet dengan menggunakan power bank. Okey, boleh nampak dekat sini ya. Modem dalam keadaan okey. Alright. Okey, so untuk modem Huawei B535 ni kalau nak pakai dengan power bank dengan menggunakan kabel yang ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah, boleh guna. So untuk modem ni tak ada masalah. Okey. Sekarang ni untuk yang siapa yang menggunakan telco
telco dekat rumah dia line telco kuat macam Celcom ataupun Maxis. Digi tak ada lagi lah untuk ni. Digi saya diberitahu habis stok. Untuk yang nakkan modem ni secara percuma, tapi dia sewa lah. Plan tu dia sewa dengan bayaran dia untuk RM98 je sebulan. Okey, RM98 sebulan dia akan dapat modem ni dengan SIM card. SIM card Celcom dengan SIM card Maxis. Pilihlah antara plan yang mana yang nak. Kalau siapa yang nak pakai sambil tunggu dekat rumah fiber tak masuk lagi ataupun nak tukar plan lain, macam Celcom dia bagi 70GB sahaja, RM98 sebulan sebab tak ada plan unlimited. So untuk Maxis, dia ada plan RM98 juga unlimited, tapi dia FUP 300GB lah sahaja, 300GB. Dia sama macam plan Maxis yang 138, tapi dia hanya RM RM98 sebulan dan dia akan dapat modem ni dengan SIM card ni sekali. So kalau kata yang mana yang berminat nak register untuk plan RM98 Maxis ataupun Celcom dapat modem ni untuk sewa bulanan dia, boleh tinggalkan komen dekat bawah, boleh cakap PM ke apa, ataupun boleh pergi ke page saya dan tu boleh terus ke WhatsApp saya. Kalau kata nak register untuk plan ni lah, Celcom ataupun Maxis, dia akan bagi sewa untuk modem ni. Dia akan bagi sewa modem dan akan bagi plan yang kita nak pakai, plan apa. Celcom ataupun Maxis boleh register sewa RM98 sebulan, tak ada kontrak. So bila kata dah habis guna, tak mau guna, nak terminate, boleh bagi balik SIM card tu dekat saya dan boleh hantar balik modem tu dekat saya. Terminate boleh, tak ada masalah sebab dia tak ada kontrak. Okay, so kalau ada yang berminat boleh pergi dekat saya punya page Signal Technology dan boleh WhatsApp saya lah, nombor saya ada dekat dekat sana. Saya tak letak nombor handphone saya dekat sini. Okay, so untuk video hari ni sampai dekat sini sajalah. Untuk modem Huawei B535 ni, kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye bye.